Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Live RCTI Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday tahun 2023. Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan cara nonton laga tersebut secara live streaming di akhir video ini beserta jadwal waktu jam pertandingan ini dan prediksi skor dari saya. Di sisi lain, tiga hal yang perlu diperbaiki Shin Tae-yong jelang Timnas Indonesia versus Argentina. Dalam persiapannya ini, Shin Tae-yong harus segera membenahi pekerjaan rumah yang terlihat saat ditahan imbang Palestina tanpa gol. Saat menghadapi Palestina, Timnas Indonesia tampil lebih dominan, termasuk dalam hal menciptakan peluang. Menurut data dari lapang bola, skuad Garuda melepaskan 12 tembakan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Namun dari 6 kesempatan tersebut, tidak satu pun yang berbuah jadi gol. Oleh karena itu, di sisa waktu yang tersedia, para pemain Timnas Indonesia, terutama para penyerang seperti Dimas Derajat, Rafael Struijc, dan Denny Sulistiawan harus terus mengasah ketajaman mereka saat di depan gawang lawan. Jika Timnas Indonesia kesulitan menembus pertahanan Argentina yang diperkuat nama-nama besar dunia seperti Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Jermaine Pensela, Nicolas Tagliafico, dan Marcos Acuna, maka memanfaatkan bola mati bisa jadi solusi. Skuad Garuda dapat memanfaatkan set piece untuk melakukan ancaman bahkan peluang mencetak gol. Hal ini cukup memungkinkan karena Timnas Indonesia punya nama-nama yang bisa diandalkan sebagai eksekutor bola mati. Mark Locke, Jordi Amat, Shaini Patinama merupakan eksekutor bola mati terbaik yang dimiliki skuad Garuda. Shin Tae-yong bisa memanfaatkan kecepatan yang dimiliki para pemainnya untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Terlalu lama menahan bola di area pertahanan saat melawan tim sekelas Argentina tentu akan menjadi sangat riskan. Timnas Indonesia memiliki pemain-pemain yang punya kecepatan cukup baik seperti Yakob dan Yance Sayuri, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, dan Dendy Sulistiawan. Mereka berpotensi memberikan ancaman kepada Argentina. Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming. Kalian cukup buka situs rctiplus.com atau bisa melalui aplikasi Android di RCTI Plus juga. Dan pilih menu RCTI. Laga dimulai pada hari ini Senin 19 Juni 2023 mulai pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Saya prediksikan Timnas Indonesia menang 2-1 versus Argentina. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia terbaru, langsung aja klik link di deskripsi video ini. Dan nikmati promo gratis ongkirnya. Buruan sebelum kehabisan.